Beginilah kondisi kemacetan di jalur poros Pantura Lamongan Babat akibat dari dampak perbaikan perlintasan kereta api di barat terminal bus Lamongan. Bahkan terlihat kemacetan di pagi hari sangat panjang. Kemacetan terjadi dari dua arah. Bahkan tak jarang roda dua maupun bus berusaha saling mendahului untuk menghindari kemacetan. Namun hal ini justru memperparah kemacetan yang terjadi. Tak jarang kendaraan yang melintas di perlintasan rel kereta api ini terjatuh. Untuk mengantisipasi terjatuhnya kendaraan roda dua maupun menumpuknya kendaraan di rel kereta api, polisi lalu lintas terpaksa memasang karpet seadanya di tengah-tengah perlintasan rel kereta api. Ini perlintasan rel KA Barat ini tadi dikerjakan perbaikan atau pergantian pasangan rel KA karena sudah ada bagian bantalan yang sudah waktunya untuk diganti yang baru. Yang termasuk yang ada yang patah juga itu, Dan, ya? Itu yang pertama. Lanjut yang kedua, semalam itu habis hujan, sehingga material yang ada di seputaran perlintasan ini, pasir-pasir, kena air hujan, nempel di rel KA, sehingga pada saat kendaraan khususnya R2 melintas itu licin. Pihak polisi lalu lintas Polres Lamongan sendiri juga menyayangkan pihak Daops 8 Surabaya tidak nampak di lokasi untuk ikut membantu mengurai arus kemacetan yang terjadi. Kemacetan mencapai hampir 5 km dan hingga saat ini kemacetan masih terjadi. Zulkifli Zakaria, CTV.